السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وبعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 dan ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan, aku perkenalkan kepada kamu satu bentuk perniagaan yang mana perniagaan itu akan menyelamatkan kamu daripada azab Allah yang sangat pedih. Apakah perniagaan tersebut? Yaitu kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasulnya, kamu berjihad di jalan Allah dengan segala harta benda dan jiwa raga kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Yang saya muliakan pengerusi serta jawatan kuasa Masjid Al-Huda Kilang Lama Kulim, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan siak, seterusnya para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayat 10 dan 11 surah As-Saff itu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tawaran kepada kita bagi mereka yang mahu menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, dalam kesempatan waktu sisa ataupun nyawa yang berbaki ini, kita tidak tahu apakah kesudahan hidup kita, kematian yang bagaimana yang akan kita hadapi dengan dosa yang bertambun-tambunnya. Yang duduk depan saya malam ni termasuk saya sendiri, kita ni macam-macam dosa yang kita buat.
Ada di antara kita yang hadir pada malam ini yang meninggalkan solat di zaman mudanya, umur 35 baru mula solat. Kalau umur 35 baru mula solat, daripada dia akil balik umur 15, maknanya dia meninggalkan 20 tahun punya solat. Ada yang baru mula solat umur 40, 25 tahun punya solat ditinggalkan. Ada yang baru mula solat umur 50, maknanya 35 tahun solat ditinggalkan. Yang sampai malam ini kita masih belum habis membayar hutang solat itu. Sampai malam ni kalau ingat balik, solat yang kita tinggalkan selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tu, kita tahu kita takkan mampu qada. Walaupun kita berusaha semaksima mungkin dengan masa yang ada. Usaha tak pernah maksima pun, kan? Mengetih kedai kopi itu rasa sekejap, walaupun dah 3 jam duduk kat situ. Cuba kalau nak qada solat 5 waktu tu, nak try qada sekali jalan, Masya Allah, rasa lama sungguh, kan? Duduk dalam kuliah lagu ni lagi rasa lama, kan? Tu yang tengok jam tak berhenti. Baru mula je pun kuliah dah pakat tengok jam dah. Ada jam ke belakang sini? Pasal apa jam depan ustaz lagi cepat daripada jam belakang? Sabotaj ke apa? Nak suruh berhenti awal ke apa? Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi cintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Allah maha baik dengan dosa yang bertimbun-timbun tadi itu. Tu baru cerita bab solat. Tak masuk lagi dosa puasa yang ditinggalkan dengan qada tak habis, dengan fidyah bayar tak habis. Tak kira lagi dosa dengan manusia. Kita pernah pinjam duit orang tapi sekarang ni tak tahu nak cari dekat mana. Rasa menyesal. Kita pernah tipu orang tapi dah menyesal bila Allah bagi hidayah nak cari orang tu, tak tahu nak cari dekat mana. Kita pernah buat zalim kepada orang. Cerita hai buruk orang, sebarkan pula. Nak minta maaf dekat orang tu tak tahu nak cari mana. Bahkan ada orang yang kita berdosa dengan mereka yang mereka ni dah tak ada lagi dah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, maha baik Allah, Allah tawarkan kepada saya, Allah tawarkan kepada kalian semua dengan satu tawaran yang Allah sebut dalam ayat 10 dan 11 surah As-Saff tadi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku perkenalkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab aku yang sangat pedih? Yaitu tu'minu nabilah. Yang pertama, kamu yakin beriman dengan aku sungguh-sungguh. Tu'minu nabilah, kamu yakin beriman dengan aku sungguh-sungguh. Mana beriman dengan Allah? Yaitu beriman dengan segala titah perintah dan larangannya sungguh-sungguh. Allah Ta'ala ni nombor satu. Walaupun kadang-kadang dalam kehidupan kita Allah tak jadi nombor satu. Tetamu datang rumah, tiba-tiba dengar masjid laungkan azan. Biasanya kita yang mana? Tinggal tetamu terus mari masjid, ataupun pilihan yang kedua, ajak tetamu datang masjid. Pilihan yang ketiga, dua-dua tak pergi masjid. Biasanya yang mana? A, kita tinggal tetamu terus main masjid. B,
kita ajak tetamu tu datang ke masjid. Si dua-dua tuan rumah dengan tamu dua-dua tak pergi masjid atas alasan jaga hati tamu. Biasanya kita buat yang mana? Jujur sekejap. Si lah, hak ketiga. Maknanya Allah Ta'ala ni tidak nombor satu. Siapa yang berminat dengan tawaran Allah, Allah nombor satu. Wa rasulih, dan beriman dengan rasulnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ketika kami sedang bersembang-sembang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba kedengaran azan dilaungkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami seolah-olah baginda tidak kenal kami. Kita tadi jaga hati tamu kan. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah Abu Anaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebut hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, mengatakan kami duduk bersembang-sembang dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba kedengaran azan, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggalkan kami seolah-olah baginda tidak kenal kami. Kita punya ra'i tetamu walaupun azan dilaungkan, akhirnya dua-dua tak pergi masjid. Pilihan C tadi kan. Tak apalah ustaz, jaga hati orang, yang penting kita jaga hati orang. Dalam kurungan, walaupun Allah murka, tak apalah. Yang penting jaga hati orang dulu. Setuju? Setuju tak ni? Ni depan saya ni ada orang tak? Setuju tak ni? Kena setujulah saya penceramah malam ni. Jaga hati orang walaupun Allah murka. Setuju? Tak setuju kan? Ajisa tak setuju. Jadi kononnya masa angkat takbir tu Allahu Akbar, Allah Maha Besar kan? Bila Allah Maha Besar, maknanya Allah besar daripada tetamu. Maknanya Allah lebih besar daripada mesyuarat. Maknanya Allah lebih besar dari segala-galanya. Senang ke? Yang lagi teruk, AJK masjid mesyuarat, azan tak tinggal mesyuarat, teruskan mesyuarat. Padahal AJK masjid mesyuarat, jawatan kuasa masjid lagi teruk. Kalau mesyuarat JKKKKKKK tu, tak apalah kot, bukan AJK masjid kan. Tapi walaupun patutnya kena berhenti mesyuarat. Pasal apa? Allahu Akbar, Allah lebih besar, maha besar daripada mesyuarat tadi. Betul? Ada orang mesyuarat sebelah dengan masjid, dewan sebelah masjid, azan asar mereka terus mesyuarat juga. Saya pun solat asar di masjid tu masa tu. Lepas habis solat, Tok Siak masjid ni bising-bising lah. Elok kami habis solat, mesyuarat dekat dewan tu pun habis. Mereka ni keluar, kami pun keluar masjid, Tok Siak ni bising. Tak tahu nak berhenti mesyuarat, solat dulu. Salah seorang yang mesyuarat tu jawab, ni masalah mesyuarat ni penting, kami bukan tak solat terus, habis mesyuarat kami datang juga masjid solat. Orang yang pertahankan mesyuarat tadi tu, tiba-tiba dia tala dekat saya, betul tak ustaz, dia kata. Saya kata sangat salah. Saya jawab kat dia sangat salah. Yang dibenarkan kita meninggalkan solat, bukan dibenarkan, dimaafkan, hanya dua aja. Apa dia? Pertama, tertidur. Bukan saja buat tidur. Yang kedua, terlupa. Hanya dua keadaan ni saja dimaafkan. Alah ustaz,
solat di rumah bukan makna tak solat. Hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatangi azan tersebut, sesungguhnya tiada solat baginya. Barang siapa mendengar azan, ni jawapan kepada orang yang kata sembahyang kat rumah tak boleh ke? Boleh, kan? Lelaki yang solat di rumah adalah lelaki yang solat di rumah adalah lelaki yang solehah. Patut solehah tu untuk perempuan, kan? Lelaki soleh, kan? Tapi sebab dia nak ikut macam orang perempuan sembahyang kat rumah, tak mau sembahyang kat masjid, itu lelaki yang solehah. Faham? Lelaki ni tempat dia masjid. Jadi jawapan dia, hadis tadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatangi azan itu, maka tiada solat baginya. Lalu datang Sayyidina Abdullah ibnu Ummu Maktum radhiyallahu anhu yang buta. Ibnu Ummu Maktum ini buta. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni buta, bagaimana dengan aku? Boleh tak? Maknanya minta excuse. Rasulullah SAW kata boleh. Seronok dia. Tiba-tiba Nabi SAW patah balik. Nabi tanya dia, adakah kamu mendengar azan? Dia tanya dekat Ibnu Ummu Maktum yang buta ni. Lalu kata Sayyidina Ibnu Ummu Maktum radhiyallahu anhu, ya, aku dengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kamu juga kena pergi. Tarik balik yang kata boleh tadi. Walaupun buta dengar azan, kena pergi. Bayangkan. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuba bayangkan. Maka sebab itu Allah tawarkan kepada kita tadi, yang pertama nak selamat, perniagaan yang nak selamat daripada azab yang sangat pedih, iaitu tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah, wa rasulih, dan keduanya kamu beriman dengan rasulnya. Dan yang ketiga, tidak cukup sekadar mengaku percaya beriman kepada Allah, beriman kepada rasul, melainkan kena iring dengan yang ketiga, apa dia? Wa tujahidu nafi sabilillah, hendaklah kamu berjihad di jalan Allah. Hendaklah kamu berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Wa anfusikum, dengan nyawa kamu, jiwa raga kamu. Tak ada pilihan. Jadi kita dengar setiap tahun datangnya bulan-bulan yang mulia, Syakban, Rejab, Ramadan. Terutama dua bulan, Rejab dan Ramadan, setiap tahun. Datang je Rejab dan Ramadan, kita akan dengar bagaimana Gaza, Palestin digegarkan dengan bom-bom Israel. Setiap kali orang yang nak pergi, baru-baru ni ada orang tanya saya, ustaz, sebab kami ada madrasah tahfiz, kami ada buat travel agency untuk umrah dan pelancongan. Tanya dekat saya, ustaz, bulan Ramadan buat tak pergi jalan ke Palestin? Saya kata nak buat boleh. Tapi kan, pesan dekat anak bini, mungkin tak balik dah. Pasal apa? Setiap kali Rejab dan Ramadan ni mesti kita dengar bagaimana Gaza, Palestin digegarkan dengan bom setiap tahun. Kan? Pergi boleh, niat pergi berjihad. Sebab tu fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullahu ta'ala menyebut haram melancong ke Palestin, sebab kita membantu sumber ekonomi Israel. Sebab masa nak masuk border tu, nak masuk sempadan tu, kita kena bayar boarding pass kepada Israel walaupun tidak menggunakan pasport kita. Orang-orang Palestin pernah meluahkan perasaan mereka. Dan bila tengok pelancong-pelancong luar datang, baik daripada Malaysia ke Indonesia, daripada negara-negara umat Islam datang, mereka kata, untuk apa kamu datang ke sini kalau sekadar untuk menyatakan rasa simpati? Sedangkan kewajipan membebaskan Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, itu bukan hanya kewajipan kami
penduduk Palestin, tetapi juga kewajipan seluruh umat Islam. Tuan-tuan puan-puan yang mulia, lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. At-Taubah ayat 24. Firman Allah, Kul in kana aba'ukum, katakanlah Muhammad seluruh umat ini, jika sekiranya bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa azwajukum, pasangan hidup kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kandung kamu, wa ashiratukum, kaum kerabat kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu bimbang rugi, wa masakinu tardawnaha, rumah yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Lapan benda ni, katakanlah yang Muhammad kustur umat ni, kalau lapan-lapan benda ni, jika sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, pasangan hidup kamu, saudara kandung kamu, kaum kerabat keluarga kamu, harta yang kamu kumpul, perniagaan yang kamu bimbang rugi, dan rumah yang kamu sayang. Kelapan-lapan ini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa tujahidu fi sabilih, dan lebih kamu cintai kelapan-lapan itu daripada keluar berjihad ke jalan Allah. Fatarabbasu, jaga, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah datangkan keputusannya kepada kamu. Jaga. Dulu kita tak suka kan, orang yang keluar ke jalan Allah ni selalu dipandang serong. Terutamanya kalau di negara kita ni, jemaah yang selalu keluar jalan Allah ni dipandang serong jemaah apa? Tabligh. Betul? Macam mana ustaz ya? Depa tinggal anak bini. At-Taubah 24, jika sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, pasangan hidup kamu, Allah jawab At-Taubah 24. Macam mana ustaz ya? Depa duk tinggal anak bini, orang tabligh keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Kan? Orang tabligh keluar 3 hari balik rumah. Keluar 40 hari balik rumah. Keluar 4 bulan pun balik rumah, betul? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berdakwah sehingga mereka mati di tempat berdakwah. Tabligh yang keluar balik pun kita kata macam-macam. Agak-agak sahabat, kalau kita ni hidup zaman sahabat Nabi lah, tengok yang tak balik-balik langsung. Zaman tu kad ATM ada nak tinggal kat anak bini? Tak ada kan? Agak-agaknya mas, kalau kita hidup zaman tu, mulut kita ni lagu mana agak-agaknya? Betul? Tabligh yang keluar balik rumah pun kita kata macam-macam. 63 makam sahabat Nabi di benua Eropah. Madinah nak sampai benua Eropah tu berbulan. Bukannya patah balik ke Madinah, wafat di tempat mereka berdakwah. 63 makam sahabat di Istanbul, Turki. Antaranya makam Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di Istanbul. Istanbul, Turki itu kan benua Eropah. Punya jauh daripada Madinah nak sampai benua Eropah. Kalaulah kita yang jemaah tabligh keluar 40 hari balik rumah pun kita kata macam-macam, agak-agaknya macam mana mulut kita kalau kita hidup di zaman tu? Betul? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau cerita bab mulut gatai, gatai mulut kan? Depa ni bagi makan tak anak bini depa? Depa bagi keluar 40 hari tu. Cuba belajar isytiharkan di karya ni, buat banner spanduk besar-besar, hari tanpa bawang. Maksud faham? Kerja duk membawang je kan,
Membawang tu kan bahasa baru mengumpat kan. Hari tanpa bawang. Kita kira nak mengata orang je. Bukan masjid ni lah. Masjid ni orang alim banyak ni. Saya ikuti perkembangan masjid ni buat pengajian. Wuih, saya ingat dah 10 tahun lah kan. Masjid Kilang lama ni kan. Lama dah. Macam-macam tok guru hebat-hebat mengajar di masjid ni kan. Tak ada kuliah malam tak apa ni. Alim belaka dah ni. Mana bukti alim? Majoriti datang bawa telinga je. Buku catatan tak ada, pen tak ada, duduk jauh-jauh pula tu. Dan walaupun itu bukan disiplin untuk ilmu, tak bukan kata orang masjid ni, ni cerita tempat lain. Masjid ni okey 2x5. Kan? Ni cerita orang tempat lain. Ada je benda yang tak kena kita nak nak bercakap hal orang. Ada je benda yang kita tak suka. Betul? Ni fitrah manusia. Lagi lama menuntut ilmu, lagi rasa banyak ilmu, lagi banyak tok guru kita mengaji, lagi rasa bersih. Manusia mula jadi jahat di saat dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Ingat, manusia mula jadi jahat di saat dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Pakai serban besar, jubah putih, boleh duduk depan ceramah depan orang, rasa lebih baik daripada orang lain. Maka itulah permulaan jahatnya ustaz yang duduk depan ni. Bila dia rasa dia lebih baik, lagi bagus daripada orang yang mari dengar. Tuan-tuan perempuan yang mulia, lagi cinta Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu Allah sebut At-Taubah ayat 24 tadi supaya kita ingat. Hancur-hancur dah. Gaza hancur, Palestin hancur, Syria hancur. Kita jemaah dakwah yang ada di tempat kita pun kita tidak mendukung. Sokong tak? Mendukung jauh sekali kan. Kata pula macam-macam. Yang hancur-hancur dah ni. Kan? Syria tu habis. Gaza habis. Dengar pula berita kan, New Zealand baru ni kan, yang sangat menghiris hati umat Islam. Masya Allah, tabarakallah, rupanya ada hikmah yang lain Allah nak bagi. Tiba-tiba sehari selepas kejadian itu, ratusan orang New Zealand yang masuk Islam. Bayangkan gangster-gangster motor terbesar di New Zealand, tiga kumpulan gangster terbesar datang jaga umat Islam solat Jumaat, ikrar akan melindungi umat Islam. Bukan Islam pun kan, Masya Allah, luar biasa. Allah nak tunjuk dekat kita di saat orang yang tak kena lagi ni, kita lah. Di saat kamu tak mau datang ke masjid, tengok aku hantar orang-orang yang bukan Islam datang tolong jaga masjid pula. Kan? Satu pengajaran yang menampar wajah setiap kita. Satu pengajaran ibarat kita ni, muka kita ni kena tempeleng seorang-seorang. Kan? Bila Allah hantar orang bukan Islam untuk jaga masjid, Masya Allah. Kepung pula keliling masjid masa orang tengah solat Jumaat kan, nak jaga orang Islam semayang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita di Malaysia ni tengah sekarang ni lepas ganti kerajaan baru pula, isu perkaumannya Masya Allah luar biasa. Betul? Sebab tu kita kena muhasabah diri. Percayalah, kalau kita nak jadi orang-orang yang hebat, bukan di mata manusia, walaupun manusia tak kenal kita, tapi hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah As-Saff ayat yang ke-14. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu ansarullah. Jadilah kamu pembantu-pembantu agama Allah. Jadilah kamu pembela-pembela agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariin, sebagaimana berkata Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalam kepada
pengikutnya iaitu golongan Hawari. Man ansari ilallah, siapakah di antara kamu yang akan bersama-sama dengan aku menjadi pembela-pembela agama Allah? Siapakah di antara kamu yang akan bersama dengan aku untuk menjadi pembantu-pembantu agama Allah? Ha, lalu berkata golongan Hawari ini, qalal hawariyun nahnu ansarullah, wahai Nabi Allah, kamilah pembela-pembela agama Allah, kamilah pembantu-pembantu agama Allah. Tuan-tuan puan-puan yang mulia lagi cintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, mereka yang menjadi pembantu agama Allah, mereka yang menjadi pembela agama Allah adalah mereka yang sangat iltizam kuat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga sunnah. Walaupun kadang-kadang kita rasa sunnah tu benda yang simple. Hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan pakaian berwarna putih ketika solat Jumaat, tak pernah tinggal. Sekian banyak hadis-hadis yang sahih, antara warna pakaian yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka itu warna putih. Kita hari Jumaat macam-macam color kan. Tok imam pun pakai baju color merah. Contoh kan. Ha. Pakai warna putih tok imam. Kerana Nabi SAW dan mereka yang menjadi ansar, pembantu-pembantu agama Allah, pembela-pembela agama Allah, mereka tidak meninggalkan sunnah. Walaupun sunnah itu dipandang kecil di mata orang lain, tapi bagi mereka yang namanya sunnah, tidak ada yang kecil. Sangat jaga sunnah. Dalam poketnya 24 jam pasti ada kayu sugi. Sangat berat sunnah sugi itu. Sehingga Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak min kulli salah. Kalaulah tidak menyusahkan umat aku, aku akan perintahkan mereka untuk bersugi, bersiwak setiap kali waktu solat. Maknanya beratnya. Kita pandang ringan. Boleh kita cek malam ni poket siapa ada sugi. Yang tak ada kita suruh berdiri imam. Cek seorang-seorang boleh. Gila ustaz ni kan. Nak cerita kita pandang ringan. Nak jadi pembantu agama Allah, ya kamilah pembantu agama Allah, kamilah pembela-pembela agama Allah. Tapi sunnah kita pandang remeh, pandang kecil. Pembela-pembela agama Allah tidak akan meninggalkan qabliyah dan ba'diyah mereka. Masya Allah, tabarakallah. Kita qabliyah ba'diyah ni senang kita buat masa ramai-ramai dekat masjid kan. Kalau RNR tu semayang jamak kasar tu buat tak qabliyah ba'diyah? Arwah tu ke qabliyah ba'diyah? Al-Fatihah kan, kepada qabliyah dan ba'diyah kan, arwah tu ke? Betul? Sangat susah. Ansarullah, pembela-pembela agama Allah, mereka tidak meninggalkan qabliyah ba'diyah mereka. Saya cakapnya kan, saya pun tinggal. Pembela-pembela agama Allah, mereka akan iltizam dengan sunnah waktu solat mereka. Amalan-amalan selepas solat walaupun nampak kecil di mata sebahagian orang, bagi mereka besar. Nabi SAW tidak pernah meninggal. Kalau Nabi kata istighfar 3 kali lepas salam tu kan, lepas maghrib dan subuh. Dalam hadis, lepas maghrib dan subuh selepas salam, Nabi SAW tidak mengubah kedudukan kakinya dalam tahiyat akhir tu. Lepas salam, Nabi tak ubah kedudukan kaki dia pada maghrib dan subuh, sehingga baginda selesai membaca la ilaha illallah wa la syarikalah sampai habis sebanyak 10 kali. Nabi tak ubah kakinya sehingga baginda selesai, baru baginda pusing tubuhnya terus menghadap jemaah macam yang saya duduk sekarang. Kebanyakan hadis Nabi akan menghadap kepada jemaah macam saya menghadap tuan-tuan perempuan sekarang. Ni sunnah imam. Saya tak kenal imam masjid, tapi saya nak bagi tahu ini sunnah. Begitu juga dengan waktu-waktu yang lain. Hanya subuh dan maghrib tadi
Nabi SAW baca la ilaha syarikalah lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu 10 kali, dan Nabi baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Tidak ada hadis sunnah Nabi baca 3 kali. Tak ada. Imam buat 3 kali itu dapat pahala juga, tapi tidak ada sunnah. Nabi baca 7 kali selepas subuh dan maghrib. La ilaha syarikalah tadi 10, Allahumma ajirni minan nar 7. Walaupun nampak kecil, Ansarullah, pembela-pembela agama Allah, tidak akan tinggal sebab ini sunnah baginda. Baginda yang sangat kami cintai. Kami sangat sayang kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, kami nak duplicate. Kami nak copy bulat-bulat. Nak tiru bulat-bulat. Ni Ansarullah. Cerita sembang bab Islam, sembang bab berjuang jalan Allah, tapi kita tinggalkan sunnah-sunnah ni. Tapi janganlah hukum orang pula. Tengok orang tu lepas bagi salam, assalamualaikum, dia nak belah, kita pegang tangan dia. Ansarullah, duduk. Dan jangan buat macam tu. Kan? Nah, entah kau tu nak terberak ke. Kan? Kawan tu entah ada nak masuk kerja ke, sangka baik. Faham tak? Jangan hukum orang. Ini cerita untuk muhasabah diri masing-masing. Saya cerita bukan untuk kita hukum orang lain. Faham tak? Ha. Ini Tok Imam pula. Lepas habis ni start esok atau isyak ni, bila orang tu bangun je dia, ha 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 ha, pergi mana tu kan? Boleh Tok Imam buat lagu tu? Pakai tak main masjid lah. Nah. Nak cerita muhasabah diri kita. Bila Nabi SAW sebut tentang kelebihan membaca ayat kursi selepas solat, apakah Nabi SAW meninggalkannya? Betul. Bila SAW sebut tentang Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, apakah Nabi sebut tapi Nabi tak buat? Kita punya sibuk urusan dunia ni sampai tak sempat nak wirid. Mengaku Ansarullah, dan kamilah pembantu-pembantu agama Allah. Golongan Hawari kata dekat Nabi SAW, ha? Nahnu Ansarullah, kamilah pembela-pembela agama Allah, pembantu-pembantu agama Allah. Maka kita yang mengaku sebagai pembantu agama Allah ini, ya, kita kena jaga sunnah walaupun sekecil-kecil sunnah. Sebenarnya saya sebut lagi sekali, tidak ada sunnah yang kecil. Dalam dakwah kita, dalam amalan kita, orang yang nak jadi hebat, bukan hebat si manusia, tapi hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari hebat si manusia, tuan-tuan puan-puan yang mulia. Dan Allah bagi nikmat yang terbesar kepada kita malam ni. Yang nikmat itu namanya peluang. Nikmat terbesar dalam dunia ni namanya peluang. Saya bersyukur kepada Allah sebab saya lahir sebagai seorang Islam asbab daripada ayah saya nak kahwin dengan mak saya, dia masuk Islam. Saya bukan mu'alaf. Sebab selalu lepas ceramah orang tanya, bila masuk Islam? Saya tengok nama Muhammad James tu. Ya? Nama saya Muhammad bin James Bevan. James tu ayah saya orang Jerman, mak saya India. Mama. Ayah saya Jerman. Ni Jerman betul, bukan Jerman cubaan. Ya? Jerman betul, bukan Jerman Jawa tu. Jadi asbab daripada tu bagi saya itulah nikmat terbesar di ketika hidup di dunia ni, bukan nikmat di akhirat. Nikmat dunia ni namanya peluang. Allah bagi peluang ni, masya-Allah. Ni Allah bagi peluang boleh duduk dalam masjid ni malam ni, walaupun ada agak mula dah menggelisah, dah dengar tong 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 tadi tu. Dah mula menggelisah kan. Perut mula bercakap Arab. Nah, ada perut yang bercakap Jawa. Kan? Mula lapang kan. Ni peluang ni. Mungkin malam esok tak ada peluang nak duduk dalam masjid lah. Mungkin ni had duduk dalam masjid ni yang terakhir malam ni. Betul. Elok keluar pintu tu tiba-tiba kena strok, na'udzubillah, bukan saya doa. Kan? Kena serangan jantung. Baru langkah keluar pintu. Duduk ICU sampai habis umur. Rupanya malam ni terakhir.
Tuan-tuan perempuan lah, saya insyaAllah panjang umur. Korang ajar menyustad kan tak? Baiklah tuan-tuan perempuan mati dulu. Kalau saya mati awal, siapa nak ceramah kan? Ha. Tuan-tuan perempuan yang mulia, ni Allah bagi peluang ni. Ada orang, kalau boleh dia tak mau keluar dah. Dia dengar-dengar ni, malam ni tak mau keluar masjid dah kan? Nah. Kita minta doa pada Allah, mati dalam sujud. Dengar orang mati dekat apa? Dekat Mekah, mati dalam sujud. Kan? Dengar pula Ustaz Nur Azli Musa baru ni meninggal pula, tanam pula dekat Bakek berhampiran dengan perkuburan Sayyidina Osman. MasyaAllah kan? Allah pilih dia kan. Ha. Kita yang duk mengata dia kubur mana tak tahu lagi. Tu pun kalau dikubur kan, mati kena telan dengan harimau ke? Kan? Minggu depan ni tengah cuti sekolah ni, janji dengan anak cucu nak pergi zoo kan. Tiba-tiba jatuh langgan harimau tu. Kuburnya dekat dalam perut harimau tu kan. Ha. Ada orang tanya saya, Ustaz, orang yang mati kena makan buaya makan harimau tu, malaikat muka nangki datang soal macam mana? Duduk bayangkan malaikat muka nangki masuk dalam perut harimau tu kan. Hang dah kenapa saya tanya kan? Ha. Nah. Tak usah duduk bayanglah benda-benda tu. Itu rahsia Tuhan. Allah tahu kerja dia, malaikat tahu kerja dia. Dia sebut alam barzah tu bukan mesti dalam perut rimau tu. Bila sebut alam barzah tu bukan mesti dalam perut boya, duk bayangkan macam mana dia masuk perut rimau tu kan. Nak soal kawan nak mati dia, yang mati kena telan ulang sawah tu kan. Macam mana malaikat mungkar nakir ni masuk dalam perut ulang tu kan. Duk bayang seorang-seorang, lepas tu tersengih seorang-seorang macam orang gila kan. Eh, tak usah duk fikir lah benda tu. Nah, ni Allah bagi peluang ni. Yang pernah buat dosa dengan jemaah-jemaah dakwah, yang jemaah tabligh tu nak masuk masjid, dekat sini ada ke? Ada. Saya keluar 40 hari tahun 2015 di sini, kawasan Lunas ni. Ji. Oh Ji. Tu Haji janggut putih tu, keluar dengan saya tu. Ni janggut putih panjang ni. Apa nama Haji? Lupa. Ha. Dia keluar dengan 40 hari. Tanya dia, ada masjid kami tak boleh masuk. Bila kami kena route kami kawasan Lunas, ada masjid tak boleh masuk. Ada masjid pula, dia tengok muka saya, dah tak bagi masuk. Tiba-tiba nampak muka saya, oh Ustaz ada sekali ke? Mainlah masuk. Kalau tak hang. Masa tak nampak muka aku, tak hang tak bagi masuk. Pasal apa? Pasal aku ikut tabligh sekali. Eh saya kena. Haji Isa saya kena. Di Kedah ni, di Lunas ke kawasan Kulim kan? Dandan tak mengaku. Eh Lunas lain. Nah. Ha, saya kena 2015 je. 2015 kan? Masa kat sini. Allah Rabbi. Tahun lepas, saya keluar 40 hari di Kuching. Oh, banyak masjid kami tak boleh masuk. Alasan apa? Kami ada 12 orang, 13 orang je pun. Alasan masjid, Ramadan ni dah penuh. Jadi, lah, kami 13 orang nak main masjid tak bagi pasal Ramadan dah penuh. Pernah dengar tak? Ha? Ramadan dah penuh, tak boleh masuk masjid. Saya jenuh fikir. Ya. Masjid ni tak boleh masuk. Dan kami tampak ustaz ni satgi baru dia tahu kan. Boleh bang masjid ni tak boleh masuk. Bagi. Ah ha, sini. Ada. Betul kan ni Ji? Kau takut kena balas malam ni. Oh ya, selorah je melawak. Dah. Ha. Kita minta ampun pada Allah. Tuan-tuan perempuan yang mulia, saya pun tidak berhajat nak ceramah panjang. Esok pukul 9 pagi kena ada di KL. Tak tahulah malam ni nak pergi KL terus ke, nak balik ke Ipoh dulu ke kan. Jauh ni. Bayar berapa malam ni? Ceramah malam ni bayar berapa? Mana mendari? Oh ID. Oh. Saya hari ni saya benda yang sangat tidak menarik lah. Saya tu terang saya kata, bila orang hantar mesej tanya nak jemput ustaz ceramah bayar berapa. Tadi pun ada yang mesej tadi. Tempat lain lah tadi mesej tanya nak bayar berapa. Saya jawab, tidak ada bayaran. Geram kan. So saya tanyalah soalan tu. Saya ni saya sebut bukan ustaz lain. Yang nama Ustaz Muhammad James ni tak bagi langsung pun saya mai. Eh faham tak ni? Bingat aku tak ada duit lah. Orang hajar punya ustaz, muka sombong pula tu kan. Tak, bukan sombong.
Soalan tu saya rasa tak patut tanyalah. Ini pandangan peribadi saya, tidak mewakili siapa. Saya rasa tak patut tanya. Nak bagi, bagilah kan. Google lah tengok tol berapa. Ipoh keluar tol Bandar Baru tadi kan, berapa, agak-agak duit minyak berapa, bagilah. Tak payah tanyalah. Tak bagi pun tak apa, test kan. Kami saja panggil ustaz ni, kita test, jangan bagi kat dia kan. Nah, janji dulu, ustaz kami nak bayar 5,000. Berebut ustaz-ustaz nak mari kat masjid tu kan. Elok sampai lepas ceramah je, ustaz kami memang nak bagi 5,000 tapi tabung masjid kena pecah kan, duit tu semua habis tak ada kan. Minta maaf ustaz, ustaz halai kan. Agak-agak dia nak jawab apa? Aku tak halai dunia akhirat, takkan nak jawab lagu tu. Test lah sekali boleh. Malam ni try test, jangan bagi boleh. Mai lagi panggil mai haji, jangan takut kan. Tuan-tuan perempuan yang mulia, ni Allah bagi nikmat kita minta ampun. Dosa kita ni macam-macam, ya Allah. Dosa saya macam-macam. Saya akan dihadapkan di mahkamah Allah. Dalam hidup kita ni yang mari malam ni, pasti ada satu orang yang paling kita benci atas muka bumi ni. Betul? Ada tak haji? Dalam hidup haji, satu manusia yang haji paling benci sebab dia yang sebarkan fitnah tentang haji pada seluruh penduduk kampung ni. Ada kan? Dia pernah sebarkan aib haji pada seluruh penduduk kampung ni. Kita sampai lah duk menyampah kat dia. Betul tak? Ada kan? Malam ni boleh tak? Orang yang paling kita benci, cuba bayangkan muka orang yang paling kita benci. Masing-masing bayangkan malam ni kita maafkan orang tu, boleh? Boleh tak? Dialah yang menyebabkan kita tak dapat naik pangkat di tempat kerja. Dia khianat kita pula. Boleh tak maafkan dia malam ni? Yang tu boleh ustaz, tapi khianat parti, sorry. Allah. Nah, saja bagi contoh. Saja bagi contoh. Kan? Saya nak bagi tahu manusia ni, kita ni hari ni kita menyambung perbalahan yang telah lama berlaku di langit. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kita menyambung perbalahan itu. Minta maaf cakap. Hari ni malam ni kita minta pada Allah SWT, kita doa sungguh-sungguh. Kita minta Allah bagi rahmat yang tidak terhingga kepada kita. Pengampunan yang tidak terhingga. Saya akan mati, tuan-tuan perempuan akan mati. Ingat, Allah rakamkan dalam surah As-Sajdah perkataan kita kan. Rabbana sami'na. Ya Allah Tuhan kami, hari ini kami dah ada dengar. Wa absirna, Rabbana absirna wa sami'na, kami lihat dan kami dengar hari ini. Kita akan dihadapkan di mahkamah Allah sambil kita kata Rabbana, ya Tuhan kami, absirna, kami dengar, wa sami'na, kami tengok, kami lihat, kami dengar hari ini. Farji'na, tolonglah bagi kami patah balik ke dunia. Hari ini kami dah tengok dengan mata kepala kami sendiri. Tolonglah ya Allah bagi kami patah balik ke dunia. Na'mal soleha, kami janji kami akan beramal soleh. Inna mukinun, sekarang sesungguhnya kami dah yakin dah. Tapi masa tu dah terlambat. Kita dah di mahkamah Allah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Allah kata kalau kami kehendaki, la'atayna kulla nafsin hudaha, kami akan datangkan kepada setiap jiwa itu petunjuk. Kalau kami nak, kami boleh bagi petunjuk pada semua. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi telah benar perkataan aku, janji aku kepada kamu. La amla'anna jahannama, akan aku penuhkan neraka jahannam itu. Minal jinnati wan nasi ajma'in, di kalangan jin dan manusia aku akan penuhkan neraka jahannam. Masa tu kita nak kata apa nak? Kan? Buat apa pun dah tak guna dah. Allah kata hari ni rasa. Fadhuku, kata Allah, fadhuku, rasalah kamu. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, tentang macam mana kamu lupa pertemuan kamu dengan Tuhan kamu pada hari ini. Rasakan. Inna nasinakum, hari ini kami pun lupakan kamu. Hari ini kami pun lupakan kamu. Wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malu. Rasakanlah azab yang bekalan ini di atas dosa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia dahulu. Rasalah hari ini, kata Allah.
Masa tu nak buat apa kan? Kita baca setiap pagi Jumaat tu, tapi kita tidak ada perasaan takut kepada Allah di saat kita tidak memahami akan apa yang Allah ceritakan kepada kita. Perbicaraan di mahkamah Allah. Hari ini kita kena sungguh-sungguh minta ampun pada Allah. Saya nak ajak doa ramai-ramai, boleh? Kita doa sungguh-sungguh malam ni. Dengan dosa kita yang macam-macam, kita doa sungguh-sungguh, boleh? Aminkan doa sungguh-sungguh, boleh? Ya. Kita doakan kepada umat Islam di Gaza. Ya, yang semalam pun ya, ditunjukkan macam mana gegaran bom di mata-mata di Gaza. Ya, kita doa minta Allah ampunkan dosa silam kita di zaman jahil kita. Saya nak ajak semua aminkan sungguh-sungguh. Boleh tak ni aminkan sungguh-sungguh ni? Malam ni mungkin ni ada di antara kita malam ni last hidup ni. Saya nak kata kasyaf tu tidaklah kan. Tapi saya nampak dah siapa yang malam ni last ni. Korang ajak ni ustaz kan. Jadi saya nak minta amin doa sungguh-sungguh dalam keadaan ayah-ayah ni duduk paling dekat dengan saya sedekat meja ni. Boleh? Boleh tak? Tak boleh, saya angkat meja ni pergi sana. Bangunlah, mari. Ya. Mari duduk dekat-dekat sini. Saya nak suruh aminkan doa je. Berapa tahun dah ustaz tak panggil mari duduk depan? Lama dah. Ha? Baru first time. Berapa puluh tahun dah masjid ni? Ha? Masjid ni sebelum merdeka lagi kan? Ini first time ustaz panggil jemaah duduk depan. Ya. Pernah ada ustaz panggil duduk depan tak ada? Ini first time. Something betul orang masjid ni. Allah Rabbi. Orang hajak betul ustaz kan. Sini jenis tak pancit tayar kereta ustaz kan? Tak kan? Allah Rabbi. Ini disiplin untuk ilmu yang sebenar kan? Kena tibai lah dia kata kan. Menyesal aku bangun tadi kan? Alah disiplin untuk ilmu kan? Buka hadis sahih Bukhari. Ayah-ayah yang tak larat tak apa, duduk belakang tak apa. Yang tak larat tak apa. Yang tak larat nak bersandar tak apa. Saya faham. Yang rasa walaupun umur dah 90 tapi rasa jiwa muda, boleh pasang lagi, mari depan. Jadi kita doa sungguh-sungguh minta ampun pada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang mulia lagi cinta Allah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ni kita azam minta Allah pilih kita, Allah guna tubuh badan kita untuk agama ni. Doa kita minta sungguh-sungguh Allah pilih tubuh kita untuk digunakan pada agama ni. Kita boleh jumpa orang di luar sana, boleh bercakap agama, belajar-belajar bercakap agama. Kita kena azam sungguh-sungguh. Ada jemaah-jemaah dakwah yang buat kerja dakwah, kita sokong, kita dukung. Ya. Hentikanlah segala perbalahan yang saya sebut. Kita ni menyambung perbalahan yang telah berlaku di langit. Kita sambung lagi. Ya. Sebab tu perbalahan ni tak pernah berhenti kan. Dalam keluarga bermasalah, malam ni doa sungguh-sungguh. Yang ada masalah dengan isterinya, isteri ada masalah dengan suami, doa sungguh-sungguh malam ni. Suami isteri, mak ayah ada masalah dengan anak-anak, doa malam ni. Malam ni yang bergelar ayah, bergelar ibu. Ibu yang ada masalah dengan anak-anak dia, anak-anak payah nak balik ziarah dia, doa malam ni. Kan? Kita masa kita kecil dulu, macam-macam salah kita buat, tetapi mak kita lah orang yang selalu mempertahan, membela kesalahan kita. Betul? Ayah kita libah kita, ayah masa dia libah kita tu, ada mak yang dia pergi tahan badan dia untuk selamatkan anak dia. Betul? Dia tahu anak dia salah, dia pertahankan kesalahan anak dia. Hari ni mak kita salah, kita kata dia salah. Anak-anak tidak mahu lagi mempertahankan ibunya. Kan? Mak tu beletir biasa kan?
Kita kata dekat mak kita apa? Mak, jangan buat saya macam budak-budak. Saya dah 40, saya dah 50 umur saya. Hancur hati ibu tu. Dalam hati dia kata, kamu memang budak yang aku lahirkan dulu. Kamu umur 70 pun, kamu memang budak yang aku lahirkan dulu. Kita marah mak kita pasal dia duduk beletih. Kita tak salah. Kita tahu dia salah. Kita bagi tahu dekat dia, mak yang salah. Hancur hati dia. Mak ni kata, dulu masa hang buat salah macam-macam, akulah ibu yang pertahankan hang. Walaupun aku tahu hang salah. Hari ni aku silap, hang cakap depan-depan kata aku salah. Hancur hati ibu ni. Malam ni tuan-tuan perempuan yang mulia, kita minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Mak kita tak ngam dengan bini kita, dia asyik merepek beletih dekat isteri kita ni. Kita pertahankan isteri kita di saat kita tahu mak kita memang salah, isteri kita betul. Berapa ramai anak lelaki yang akan cakap dekat bini dia, abang tahu awak tak salah, abang tahu awak tak salah. Tapi depan mak, abang akan kata mak betul sampai akhir hayat dia. Sampai mati abang kata mak betul. Berapa orang anak lelaki yang buat lagu tu? Kita tahu mak kita salah. Dia duduk beletih. Biasa mak ni dia cari perhatian. Dia duduk cari salah menantu dia, bini kita ni kan. Bini kita kata, bang, daripada saya masam muka dengan mak abang, baik kita pindah rumah. Kita pun setuju, kita tinggal syurga kita. Ikut cakap bini tadi. Ta'isal abdu zaujatahu, celaka lelaki yang menurut perintah isterinya. Tuan-tuan perempuan yang mulia, masa bini ajak pindah sebab dia tak ngam dengan mak kita, kenapa tak, ya okeylah, abang sewa rumah lain, awak duduk sana, abang duduk dengan mak. Kenapa tak cakap macam tu? Kenapa tinggalkan mak, pergi duduk dengan sanggup, bawa isteri keluar, tinggalkan mak? Ni anak lelaki ni. Jangan mengaku. Buat relax kan. Buat muka tak bersalah. Tapi masing-masing tahu macam mana perangai kita dekat mak kita. Tambah dah berumur macam ni, umur dah 50 dan 60, mak dah hidup lagi. Kan, orang tua tu makin merepet, makin merepet. Berapa orang anak yang akan kata, mak aku betul, sampai mati mak aku betul. Saya selalu kongsikan kisah macam mana kawan sahabat saya. Sahabat saya ni umur dah dekat dah 40 lebih. Dekat 50. Telefon saya, menangis dalam telefon malam tu. Tolong ustaz, saya tak tahan dengan mak saya malam ni. Saya nak minta pandangan ustaz. Cara minta pandangan tu macam esoknya, kalau saya salah jawab, dia akan hantar mak dia pergi ke rumah orang tua kemungkinan. Saya tanya masalah apa. Dia menangis dalam telefon. Dia kata, ustaz, bertahun-tahun saya jaga mak saya. Saya dengan isteri saya bela mak kami. Mak ni mak saya. Sepanjang dia duduk dengan kami, dia burukkan saya dengan isteri saya pada jiran-jiran. Dia fitnah kami, dia aibkan kami, dia kata kami dera, dia sakit, kami tak peduli, kami tak bagi dia makan. Mak ni dia burukkan kami, ustaz, macam-macam, ustaz, kami sabar. Tapi ustaz, malam ni saya tak tahan dah dengan mak saya. Sebab tadi dia kata, saya bawa mak pergi klinik. Depan doktor, depan nurse, dia malukan saya dengan isteri. Dia kata dekat doktor tu, dia kata kami tak jaga dia, kami tak ambil berat, tak peduli. Dia aibkan kami macam-macam. Sambil menangis dia kata, tolong ustaz, saya dah tak tahan dengan mak saya. Tuan-tuan perempuan yang mulia, saya jawab dekat dia, saya kata, bang, Kalau itu mak saya, dia aibkan saya, dia fitnah saya, jika itu boleh menebus syurga untuk saya, bang, saya akan minta mak saya fitnah saya 1,000 kali lagi. Saya kata, bang, saya akan minta mak saya aibkan saya untuk 1,000 kali lagi, kalau itu boleh menjadi ganti syurga untuk saya. Tuan-tuan perempuan yang mulia, syurga tak pernah salah kan? Syurga tak pernah salah kan? Syurga kita ada bawah tapak kaki dia. Betul? Senang je. Set dalam otak kita, syurga tak pernah salah. Walaupun kita tahu dia memang salah pada ketika itu.
Yang masih ada mak, siapa yang masih ada mak malam ni, tolong buat satu benda yang kalian tak pernah buat sepanjang hidup kalian kalau mak masih hidup. Apa dia? Balik rumah malam ni ke, minggu ni ke, bulan ni ke, sementara orang tua tu masih ada, cuba buat satu perkara yang kita tak pernah buat, yang Imam Syafi'i buat pada maknya. Ketika maknya tidur lena, dia pergi pelan-pelan, dia cium tapak kaki ibunya. Tuan-tuan, perempuan yang mulia, kalian kalau tak pernah cium tapak kaki mak kalian, kalian cium sekali, kalian akan satu perasaan yang kita tak pernah rasa sepanjang hayat kita. Dosa dengan mak ni, Masya Allah. Siapa yang pernah menyalah-nyalahkan mak dia, sempat lagi minta ampun, minta ampun. Mulai hari ni azam, walaupun lepas ni mak aku salah, aku akan kata mak aku betul sampai dia mati. Mak betul sampai mati, mak tak pernah salah. Pasal apa? Itulah kunci rahsia kejayaan hidup kita. Mak ni kunci rahsia kejayaan hidup kita sampai bila-bila. Maka malam ni kita minta kepada Allah, dosa kita membiarkan umat yang masih tak kenal dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, perempuan yang mulia, kami menangis di hadapan bangunan yang telah, bangunan surau yang telah bertukar menjadi gereja. Kalaulah kalian bersama-sama dengan saya pada ketika itu melihat bangunan yang pernah kami bina sebagai surau menjadi gereja, kalau kalian bersama dengan kami pada ketika itu, kalau kalian boleh mengalirkan air mata ketika melihat bangunan itu, saya pasti kalian tidak akan tinggalkan kerja dakwah ini. Kalau kalian tengok wajah 17 keluarga, bukan 17 orang, 17 keluarga yang murtad meninggalkan Islam, saya berjalan pergi ke satu-satu rumah, ke 17 rumah itu saya pergi bagi salam. Anak-anak tengah main dekat laman rumah tu, anak-anak tengah main, kita bagi salam, assalamualaikum. Anak-anak ni yang tengah main tu, dia jawab assalamualaikum salam, dia tengok kami cepat-cepat tutup mulut macam telajak jawab salam, sebab mereka memang Islam. Kalau kalian melihat air mata kami di saat saya berceramah di sekolah yang 900 pelajar, yang bila saya tanya siapa yang tak solat subuh pagi tadi, mengaku jujur 800 orang lebih mengaku tak solat subuh pagi tadi. Saya bagi tahu dekat anak-anak ni, bagi tahu dengan mak ayah kalian bahawa mak ayah ustaz tu kata masa kami tak solat subuh pagi tadi, mak dan ayahlah mak bapak yang telah mengkafirkan kami subuh tadi. Anak-anak ni menangis, satu dewan tu menangis, tuan-tuan perempuan yang mulia. Menangis dalam dewan tu. Ada pelajar yang lepas saya ceramah datang jumpa saya, dia kata, ustaz, macam mana pula kalau mak dan ayah saya tak solat, saya nak buat apa? Anak ni menangis depan saya. Pelajar tingkatan empat. Dia menangis depan saya, dia kata, ustaz, kalau mak saya dan ayah tak solat, saya nak buat macam mana, dia kata. Saya kata dekat dia, boleh tak janji dengan ustaz bahawa kamu akan pulang ke rumah mulai tengah hari ini sebagai wakil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bawa agama ke dalam rumah kamu. Janji, dia kata, insya-Allah saya nak buat apa ustaz? Solat jangan tinggal. Doa yang baik-baik untuk mak ayah. Mak ayah kamu adalah orang baik. Ingat mak, selalu sebut dalam hati, mak ayah aku adalah orang baik. Tuan-tuan perempuan yang mulia, kalau kita nak dakwah orang, nampak orang-orang yang tak main masjid dengan duduk seluar pendek dengan aurat tak tutup, biasakan mulut kita kata insya-Allah dia akan jadi orang yang soleh dan solehah. Kalau sebelum-sebelum ni kita selalu hukum orang kan, tengok satu grup duk naik haji dekat kedai kopi kan, main dam 14 kali naik haji sehari, kita pula azan maghrib nak pergi Masjid Al-Huda, lalu depan warung tu tengok orang-orang veteran duk main dam. Sambil motor kita lalu, pepe-pepe motor lalu, kita kata apa? Astaghfirullahalazim, neraka puak-puak ni. Kita kan selalu biasa duk hukum orang kan. Lepas ni kita tukar ayat kita. Doa yang baik-baik. InsyaAllah
orang tua-tua tu yang duduk dekat warung tu, yang tak datang masjid tu, mereka insya-Allah akan jadi orang-orang yang soleh insya-Allah. Doa yang baik-baik untuk orang macam ni. Berhenti menghukum dan menilai orang. Kalau kalian tengok air mata ayah-ayah, ibu-ibu yang anak mereka murtad keluar Islam. Haji Kamarudin yang anaknya Hartina masuk Hindu di Kampar, menangis depan saya. Menangis depan saya. Teresak-resak menangis. Saya tanya anak, macam mana Tuan Haji? Tak tahulah Ustaz. Hancur hati ini. Tak pernah digambarkan darah daging kami akan murtad. Tak pernah digambarkan. Menangis depan saya pada ketika itu. Kalau sekalian lihat air mata Haji Kamarudin, saya rasa kalian pasti tidak akan meninggalkan kerja dakwah lagi dah. Dan kalau kalian ada darah daging yang kafir macam saya, kalau kalian ada adik-beradik kandung yang kafir macam saya pasti kalian tidak akan meninggalkan kerja dakwah. Saya pasti kalian tidak akan perkauman. Betul? Saya pasti kalian tidak akan tergamak untuk keluar cakap di mulut kalian, ha, dengan orang kafir ni jangan bagi muka. Saya pasti kalian takkan cakap macam tu. Kalau kalian ada adik-beradik yang kafir macam saya. Tuan-tuan perempuan yang mulia, hidup kita sangat singkat. Dalam keadaan Allah hantar agama ni kepada kita dengan harga yang sangat mahal. Maka sebab tu saya sebut tadi, nikmat terbesar di atas muka bumi masa hidup ni adalah peluang. Allah masih bagi peluang dekat kita pada malam ni. Peluang untuk kita mengundang, menjemput kasih sayang Allah. Peluang untuk kita menjemput kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana bainana al-habib sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita pada malam ni. Kalaulah baginda ada dengan kita pada malam ni. Cuba bayangkan. Apa perasaan baginda melihat penduduk ahli karyah Masjid Al-Huda sedang menjaga agama untuk diri masing-masing, tidak untuk disebarkan pada orang lain. Agak-agak apa perasaan baginda melihat kita? Ya, kita jaga agama, tapi untuk diri masing-masing. Agak-agak apa perasaan baginda dengan kita? Balik malam ni tengok anak-anak tak solat isyak lagi, duduk menghadap televisyen. Lidah kita kelu, tak boleh buat apa kan? Dan kalau baginda tengok keadaan ketua keluarga yang tak mampu selamatkan keluarganya daripada api neraka Allah pada malam ni, apa perasaan baginda agak-agak? Malam satu Syawal, penuh di rumah, tak muat bilik, bentang toto kat ruang tamu. Anak beranak, adik-beradik, anak-anak, cucu cicit balik kan, penuh di rumah. Azan subuh satu Syawal, Masjid Al-Huda, kita datang sembang subuh macam biasa. Balik lepas subuh, sampai ke rumah, dalam gelap tu nampak dalam rumah kita tu anak menantu ni bergelempang tidur dalam rumah. Mulut kelu tak boleh nak bangunkan mereka. Betul? Eh, betul tak ni? Agak-agak kalau Nabi SAW tengok saya dan tuan-tuan pada ketika itu yang tidak mampu membangunkan anak cucu untuk sujud kepada Allah, apa perasaan baginda melihat kita? Yang kita semua yang ada pada malam ini, kali pertama yang pernah pergi umrah, kali pertama pergi haji, kali pertama sampai depan makam Rasulullah SAW, apa yang berlaku? Air mata kita akan mengalir, menangis. Tapi bagaimana pula air mata Nabi SAW ketika melihat sikap umatnya yang masih berbalah satu dengan yang lain dengan sebab ideologi politik yang berbeza, maki-memaki, kecam-mengecam, media sosial menjadi pesta maki hamun. Betul? Agak-agak macam mana perasaan baginda kepada kita? Sayang kat Nabi ni, kali pertama sampai tanah haram ni, sampai-sampai depan makam Nabi, otomatik air mata keluar. Betul? Bayangkan sahabat-sahabat yang tengok Nabi hari-hari, berjalan dengan Nabi, duduk dengan Nabi, makan dengan Nabi, keluar berdakwah dengan Nabi, berjihad dengan Nabi, tengok Nabi depan mata, tiba-tiba terpaksa berpisah dengan Nabi SAW. Bayangkan macam mana perasaan mereka. Kita pula hari ini yang tak pernah tengok baginda, tapi kita berdakwah, berjihad, macam mana orang-orang yang dapat melihat Nabi berdakwah dan berjihad? Bayangkan macam mana kesayang Nabi SAW dekat kita semua. Tuan-tuan perempuan mulia, kita doa sungguh-sungguh malam ni. Kita minta sungguh-sungguh kepada Allah malam ni. Ya. Doakan madrasah kami.
Madrasah tahfiz kami di Bandar Meru Raya Ipoh. Bukan Meru Kelang, Meru Ipoh. Dan doa kan. Saya cuba survive, pertahankan madrasah. Walaupun sampai malam ni belum ada bantuan apa yang sampai sembang ni kan. Tapi harap makhluk ni pun memang tak boleh. Tak boleh mengharapkan makhluk langsung-langsung. Kena survive sendiri. Kan? Marah macam-macam barang bawa kat luar tu nak survive madrasah malam ni. Perhabis. Bukan nak jual, so perhabis je, faham? Kan? Saya bukan nak minta derma dekat tuan-tuan perempuan, tak. Cuma nak bagi tahu madrasah kami kewangan tengah kritikal. Bukan nak minta derma, faham tak? Nak bagi tahu madrasah kami kewangan tengah kritikal. Bukan nak minta derma, faham tak ni? Ulang tiga kali ni. Perhabis barang-barang kat luar tu. Produk hirap susu kambing madrasah punya kan. Baru ni sebulan yang lepas saya jual 3 biji kereta yang bawa pelajar pergi sembahyang Jumaat. Jual 3-3 biji. Hilux tu pun tengah 50-50 nak jual kata. Pergi ceramah naik Grab bukan tak boleh. Kan? Mikir kan nak sebah madrasah. Selagi ada benda boleh jual, bila jual kereta-kereta, jual apa yang boleh jual, baru terasa macam mana pengorbanan tok-tok guru dulu bangunkan pondok-pondok kan. Allahu Rabbi. Sebab tu tuan-tuan perempuan yang mulia, kenapa saya pertahankan madrasah saya habis-habisan walaupun bergolok bergadai? Kerana anak-anak di madrasah kami dah 2 tahun tak pernah meninggalkan tahajud. Anak-anak di madrasah kami dah 2 tahun tak pernah meninggalkan duha. Anak-anak di madrasah kami dah 2 tahun tak pernah meninggalkan qobliyah ba'diyah. Anak-anak di madrasah kami hafal Al-Quran, hafal hadis. Pertahankan, cuba nak pertahankan. Sampailah datang keputusan Allah kepada kami. Dan sekarang ni juga kami tengah mencari sponsor, siapa nak sumbangkan. Ada lebih kurang 32 kitab hadis sahih Bukhari untuk pengajian madrasah. 32 set. Satu set tu harganya 300 setengah. Cari, sebab madrasah saya ni sebahagiannya anak-anak madrasah adalah anak yatim dan fakir miskin yang tak bayar yuran. Yang saya tengah cari, total 32 set tu semuanya ada RM11,200 untuk 32 set tu. Satu set ada 5 jilid sahih Bukhari. Doakanlah mudah-mudahan Allah pemudahkan. Kita doa malam ni insyaAllah, minta pada Allah doa sungguh-sungguh sementara Allah masih bagi peluang kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihan dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyayikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami pernah berdosa dengan ibu dan ayah kami ketika hidup mereka ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kepada mereka, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami pernah menyalah-nyalahkan mereka ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami biarkan mereka hidup dalam keadaan kesunyian. Kami hanya pulang menziarahi mereka sekali-sekala di atas alasan kesibukan dunia dan kerja kami. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdosa dengan ibu dan ayah kami pada hari kematian mereka, ya Allah. Sepatutnya sumbangan terakhir seorang anak, tangan kamilah yang menguruskan mayat mereka, ya Allah. Tetapi kami wakilkan kepada orang lain untuk memandikan mayat mereka. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mengkafankan mayat mereka, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mengimamkan solat jenazah mereka, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, lebih malang lagi
Sepatutnya kali terakhir tangan kami menyentuh tubuh mereka ketika dimasukkan dalam liang lahat itu, tapi kami wakilkan kepada orang lain menyambut jenazah mereka dalam liang. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdosa dengan amanah anak-anak dan isteri yang Engkau kirimkan kepada kami, ya Allah. Sepanjang usia perkahwinan kami, tidak ada satu hari pun yang kami pernah menceritakan kebesaran-Mu kepada anak dan isteri kami, ya Allah. Kami tidak pernah berikan agama kepada anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, dalam rumah kami tidak ada majlis ilmu, ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Suasana rumah kami hanya suasana panggung wayang yang tidak habis-habis menonton televisyen, ya Allah, di rumah kami, ya Allah. Suasana di rumah kami umpama suasana hotel, hanya tempat tidur dan salin pakaian, ya Allah. Suasana rumah kami seperti suasana restoran, hanya kami menjamu selera, ya Allah. Tapi rumah kami tidak ada suasana masjid dan madrasah, ya Allah. Tidak ada majlis ilmu dalam rumah kami, ya Allah. Tidak ada majlis zikir kami bersama isteri dan anak kami. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ketua keluarga yang mampu menyelamatkan diri kami dan keluarga kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ketua keluarga yang mampu menyelamatkan diri kami dan keluarga kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, hati kami sangat kotor dengan dendam, kesuman, hasad, dengki dan benci-membenci, ya Allah. Maka bersihkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati keluarga kami, ya Allah. Bersihkanlah hati masyarakat kami, ya Allah. Bersihkanlah hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau bersihkan hati kekasih-Mu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hati kami sangat keras untuk mengalirkan air mata taubat kami kepada-Mu, ya Allah. Maka lembutkanlah hati kami, ya Allah. Lembutkanlah hati keluarga kami, ya Allah. Lembutkanlah hati masyarakat kami, ya Allah. Lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami adalah hamba-hamba yang pemarah, ya Allah. Kami saling benci-membenci antara satu dengan yang lain asbab daripada perbezaan ideologi politik di antara kami. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami saling benci-membenci, ya Allah, asbab daripada perselisihan faham dan berselisih pendapat, ya Allah. Maka ampunkan kami, ya Allah. Maka sejukkanlah hati kami, ya Allah. Sejukkan hati keluarga kami, ya Allah. Sejukkan hati masyarakat kami, ya Allah. Sejukkanlah hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon dengan limpah rahmat dan belas kasihan-Mu, ya Allah. Ketika kami sujud dalam solat isyak sebentar nanti, ya Allah. Jadikanlah hati dan nafsu kami juga sujud kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, apabila kami angkat kepala bangun dari sujud itu, ya Allah. Biarkanlah hati dan nafsu kami terus sujud kepada-Mu hingga ke akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah mata kami mata yang sentiasa sujud kepada-Mu, ya Allah. Mata kami sehingga malam ini masih melihat yang haram, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah telinga kami telinga yang sentiasa sujud kepada-Mu, ya Allah. Sehingga malam ini telinga kami masih mendengar umpat dan fitnah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mulut kami mulut yang sentiasa sujud kepada-Mu, ya Allah. Sehingga malam ini mulut kami masih bercakap tentang keburukan dan keaiban orang lain, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kaki dan tangan kami kaki dan tangan yang sentiasa sujud kepada-Mu, ya Allah. Kaki dan tangan kami pernah menyakiti orang lain dalam bentuk perbuatan dan tulisan kami, ya Allah, di media-media sosial. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kemaluan kami kemaluan yang sentiasa sujud kepada-Mu, ya Allah. Kemaluan kami pernah bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, tidak ada hukuman lebih berat untuk kami di saat Engkau tidak mau bertemu dengan kami di tengah malam ini, ya Allah. Lalu Engkau biarkan kami tidur di buah mimpi, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Bangunkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon dengan limpah rahmat dan belas kasihan-Mu, ya Allah. Jika sekiranya malam ini menjadi yang terakhir untuk kami, ya Allah, pada malam ini kami ampunkan, kami maafkan segala kesalahan muslimin dan muslimat terhadap kami, ya Allah. Mereka yang pernah menyebarkan fitnah kepada kami, ya Allah. Mereka yang menyebarkan aib kami, ya Allah. Mereka yang menzalimi kami, ya Allah. Mereka tipu duit kami, ya Allah.
mereka hancurkan maruah kami, ya Allah. Kami sangat benci kepada mereka, ya Allah. Malam ini kami maafkan mereka, ya Allah. Tukarkanlah kebencian itu dengan doa dan kasih sayang kami untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, sangat susah untuk memaafkan mereka, ya Allah. Mereka yang menghancurkan maruah kami, ya Allah. Kami sangat benci kepada mereka, ya Allah. Malam ini kami maafkan mereka, ya Allah. Tukarkanlah kebencian itu dengan doa dan kasih sayang kami untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, tukarkanlah kebencian itu dengan doa dan kasih sayang kami untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya malam ini menjadi yang terakhir untuk kami, ya Allah, matikan kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan engkau matikan kami dengan kesudahan yang buruk, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan kami dengan kesudahan yang buruk, ya Allah. Jangan engkau matikan kami dengan kesudahan yang buruk, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan sempat bertaubat kepadamu, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Ya Allah, matikan kami di jalan dakwahmu, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah. Gunakanlah tubuh kami, ya Allah. Jika engkau panjangkan umur kami, ya Allah, sehingga kami sempat bertemu dengan kedatangan Al-Mahdi, ya Allah, jadikanlah kami sebahagian dari tenteranya, ya Allah. Walaupun hanya sebagai tentera yang terakhir, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami, ya Allah. Kepada mereka yang telah berpaling dari agama ini, ya Allah. Mereka yang memusuhi agama ini, ya Allah. Berilah hidayah kepada kami dan mereka, ya Allah. Ya Allah, berilah kemenangan dan kekuatan kepada umat Islam di Palestin, ya Allah. Di Syria, ya Allah. Di seluruh penjuru dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon dengan limpah rahmat-Mu, ya Allah. Tidak ada yang paling berharga dan bernilai dalam hidup kami melainkan di saat Engkau ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Kami merayu, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. 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 Terimalah doa kami ini, ya Allah. Terimalah doa kami ini, ya Allah. Kami adalah hamba-hamba pendosa, ya Allah. Kami, ya Allah. Berilah hidayah kepada keluarga kandung kami yang masih belum menerima Islam sebagai agama mereka, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada keluarga kami yang masih belum menerima Islam sebagai agama mereka, ya Allah. Ya Allah, jangan kau beratkan kami dengan ujian yang tidak sanggup kami hadapi, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Tiada daya dan upaya kekuatan untuk kami menghindari diri kami dari segala maksiat, ya Allah, melainkan dengan kekuatan yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang boleh menangis kepadamu setiap hari, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang sentiasa meratapi akan dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.